ada kecelakaan. Sebuah mobil menabrak tiang lampu. Di dalam mobil tersebut, ada seorang pria dan wanita hamil yang sudah pendarahan. Wanita itu berteriak histeris sambil menangis. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit. Pria dan wanita itu menangis karena melihat bayi mereka. Anak bayi pasangan tersebut meninggal karena kecelakaan mobil itu. Sang wanita menangis sejadi-jadinya. Tidak terima kalau anaknya meninggal. Hari demi hari berlalu, pasangan itu masih menangisi kepergian anaknya. Wanita itu menangis sambil memeluk guci kremasi anaknya. Si pria terlihat iba melihat istrinya yang setiap hari menangisi guci kremasi anaknya. Suatu hari, si pria melihat istrinya terkulai lemah dengan memegang guci kremasi anaknya, dan dikelilingi oleh lilin yang menyala. Wanita itu masih saja menangis sambil memegang guci kremasi anaknya. Saat tengah malam tiba, si pria dengan mengantuk, ia bangun mencari istrinya. Sang pria sangat kaget melihat istrinya yang tengah berbaring dan mengadakan ritual dikelilingi oleh lilin yang menyala. Pria itu sangat marah melihat istrinya mengadakan ritual aneh. Tiba-tiba, bagian jalan lahir si wanita berdarah. Terlihat ada bayi keluar dari guci kremasi. Bayi itu menangis mengeluarkan air mata darah. Dan bayi itu memiliki taring tajam. Beberapa hari berlalu, terlihat sang pria sedang menangis. Ia melihat istrinya sangat bahagia bermain dengan jelmaan setan dari anaknya itu. Anaknya telah bangkit dan menjadi iblis. Anak itu bermata merah darah dan memiliki taring.